Inna sa'yakum lasyatta. Ini ayat yang keempat. Jadi sebagaimana kita sudah jelaskan, Allah Subhanahu wa taala ketika bersumpah pasti ada sesuatu yang ingin Allah tekankan. Apa yang disebut dengan mursal alaihi? Isi sumpahnya apa? Kan namanya bersumpah itu menekankan sesuatu. Di ayat ini penekanannya apa? Allah bersumpah dengan malam, dengan siang, dengan perbuatannya menciptakan laki-laki dan perempuan untuk menekankan satu pernyataan. Ini pernyataannya. Inna sa'yakum lasyatta. Sesungguhnya usaha kalian bermacam-macam. Iya. Amal perbuatan manusia itu bermacam-macam. Ya kan? Perbuatan orang itu beda-beda antara satu dengan yang lainnya. Satu keluarga itu beda-beda. Ya. Punya lima anak beda-beda. Jadi jemaah makna yang ini inna sa'yakum lasyatta menegaskan bahwa usaha manusia, amalan mereka berbeda-beda dengan perbedaan yang sangat nyata bedanya. Sebagaimana perbedaan antara malam dan siang, kan jelas bedanya. Kalau malam terang, kalau siang terang, perbedaannya jelas nyata. Begitu juga perbedaan laki-laki dan perempuan, jelas nyata. Laki-laki itu berjenggot, perempuan itu enggak. Itu yang masih fitrahnya ya. Kalau sekarang hampir banyak yang sama laki-laki perempuan. Ya. Tapi asalnya laki-laki dan perempuan itu sangat jelas sekali perbedaannya. Nah, sebagaimana jelasnya perbedaan malam dan siang dan juga perbedaan laki-laki dan perempuan, begitu juga perbedaan amalan manusia, perbuatan manusia berbeda-beda, saling bertolak belakang. Ya kan? Saling bertolak belakang. Ada yang baik, ada yang buruk, ada yang beriman, ada yang kafir. Ya? Ada juga yang mencampur aduk antara yang baik dan yang buruk. Ya? Di satu sisi dia punya kebaikan, ya? Tapi di sisi lain keburukannya juga parah. Ayo. Jemaah yang dimuliakan Allah. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala memberi contoh perbandingan antara orang dengan amalan yang baik, yaitu yang berinfak di jalan Allah, dan orang yang perbuatannya buruk, yaitu mereka yang bakhil, pelit, kikir. هذا صراط مستقيم.